Nah, yang kanan ini adalah kabel untuk ground. Kemudian yang ini lampu dekat, yang kanan. Yang kiri ini lampu jauh. Nah, tinggal memasang di yang satu adalah lampu kota, yang dua adalah lampu sein. Ground kita masukkan ke ini. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian yang tengah ini adalah lampu dekat. Lampu dekat warna putih. Kita masukkan. Kita hubungkan satu-satu. Oh, ini berarti lampu kota. Yang warna merah. Kemudian yang warna biru kita tes. Ini ada warna biru. Warna biru sein kiri. Kemudian pasti yang warna hijau muda ini sein kanan, seperti itu. Untuk lampu dim, nah seperti ini. Atau seperti ini. Bisa. Oke sobat, mudah sekali kan untuk masang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Mas Guru. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya untuk memasang lampu dimmer di motor sobat semua. Jadi ini meskipun yang saya buat contoh adalah motor Mega Pro, tapi untuk motor-motor yang lain mirip ya sobat. Yang penting nanti saksikan kabel-kabelnya kemana saja, sobat pasti bisa untuk memasang di motornya sendiri. Untuk tutorial memasang dimmer di badok lampu ada di video sebelumnya, sobat bisa lihat ya. Oke, sekarang langsung kita pasang lampu dimmer ini di Honda Mega Pro saya. Kabel-kabelnya di sini sudah siap. Saya akan menjelaskan sedetail mungkin. Jadi saksikan videonya sampai habis, jangan di skip karena kalau di skip nanti sobat ketinggalan informasinya. Dan jangan lupa untuk subscribe kemudian di lonceng ya, supaya sobat mengetahui video-video saya yang lain yang tak kalah bermanfaat. Dan subscribe itu nanti. Oke, langsung saja ke sini. Oke sobat, di sini sudah saya bongkar ya. Sama saja, ini adalah soket asli seperti ini. Saya akan menjelaskan sedikit untuk review sedikit ya. Di video sebelumnya sebenarnya sudah ada. Di sini ada 19 led. Jadi nanti menyesuaikan saja, tapi mirip. Untuk colokan yang ini pasti sama ya. Nah, yang kanan ini adalah kabel untuk ground. Kemudian yang ini lampu dekat, yang kanan. Yang kiri ini lampu jauh. Nah, tinggal memasang di sini. Oke, kemudian di antara ketiganya ini, yang satu adalah lampu kota, yang dua adalah lampu sein. Nah, ini tidak bisa dipastikan ya, yang mana yang kota, yang mana yang sein. Namun nanti bisa dites dengan cara dihubungkan. Oke, langsung ke sini sekarang ya. Oke, sobat, sekarang saya akan menjelaskan ya. Di sini ada 4 kabel. Kabel putih ini adalah kabel lampu dekat. Kemudian yang warna coklat ini adalah apa ini, lampu kota ya. Kemudian yang biru itu lampu jauh. Kemudian yang hijau tua ini adalah ground. Nah, kemudian dia keluar ke sini. Sebenarnya sobat bisa motong langsung di sini ya. Namun saya tidak mau merusak yang ini, saya merusak yang soketnya saja. Di sini ada soket lampu ya, saya copot-copot. Kemudian saya pelintir-pelintir seperti ini kabelnya, saya kupas supaya lebih cepat nanti ya. Nah, di sini saya buka. Nah, di sini di lampu kota itu ada dua kan, seperti ini. Nah, ini adalah lampu kota itu ini dan ini sebenarnya ya. Yang satunya masuk sini. Saya copot. Nah, yang satu ini adalah ground yang cabang dua ini. Ini groundnya karena dia menyalur dari yang warna coklat di sini. Ya. Nah, kemudian ini lampu kota. Nah, ini kita tandai lampu kotanya. Kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah ayo kita naikkan ini ya. Oke, kabelnya ini sekarang kita masukkan ya. Yang pertama adalah ground dulu. Groundnya boleh yang ini atau yang ini, sama saja. Kita pakai salah satu. Ground kita masukkan ke ini. Nah, kita masukkan di sini. Kita putar, kita amankan. Seperti ini ya sobat. Nanti diamankan dengan menggunakan selotip sementara ya ini. Kemudian yang tengah ini adalah lampu dekat. Lampu dekat warna putih kita masukkan. Kita amankan seperti ini.
ini sementara. Nah, kemudian yang biru ini adalah lampu jauh yang paling pinggir kiri. Nah, seperti ini mudah sekali, sobat tidak perlu ke bengkel ya, bisa pasang sendiri di rumah, nanti bisa lebih rapi, sobat lebih puas masangnya. Jadi seperti itu, seperti ini sementara ya. Oke, kemudian untuk lampu kota, ini lampu kota kan, lampu kota itu bisa dites ya, nanti tinggal kontak dinyalakan, tinggal dihubungkan mana yang kota, mana yang anu. Coba sekarang coba saya nyalakan, sudah nyala ini, sudah nyala. Oke, sekarang saya mau tes lampu kotanya ya sobat, bisa dilihat. Pegangan bro, pegangan dulu. Nah, seperti ini. Ini saya tes ya, ini kabelnya ada 3. Nah, berarti ini lampu kota nih, bisa dites ya satu-satu seperti ini. Jadi soket kota ini kita hubungkan satu-satu. Ini berarti lampu kota yang warna merah. Kemudian yang warna biru kita tes, ini ada warna biru. Nah, warna biru sen kiri. Kemudian pasti yang warna hijau muda ini sen kanan, seperti itu. Jadi ketika sen nyala, lampu kota juga ikut nyala. Nah, di sini bisa dijadikan satu ya. Dari ketiganya ini bisa dijadikan satu. Kalau mau nyala semua, berarti tinggal hubungkan aja semua ya, seperti ini. Nah, nyala semua bisa. Tapi ini tidak sen menggunakan yang bawaan motor ya, seperti ini. Kalau ini mau dijadikan sen ya, yang ini mau dijadikan sen kanan kiri. Nah, jadi kabel yang di sini ini ya, ini diperpanjang, dihubungkan ke lampu sen, diikutkan lampu sen. Ini juga diikutkan ke lampu sen. Sementara lampu kota tetap di sini. Jadi seperti ini ya. Oke, sekarang kita tes untuk lampu-lampunya ya, yang sudah dipasang. Lampu kota tadi kan belum ya. Ini sudah dinyalakan. Saya nyalakan ya. Oke. Difokuskan. Ini lampu dekat ya. Lampu dekat. Nah, seperti ini ya. Lampu dekat, kemudian lampu dekat itu posisinya di tengah ini nyala. Kemudian lampu jauh. Nah, lampu jauh seperti ini. Lampu jauh itu yang ini tetap nyala, yang 3 di bawah ikutan nyala. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kalau dim seperti ini ya. Oke, keren sekali. Jadi seperti itu langkah masangnya ya. Untuk punya saya ini nanti ketiga-tiganya ini akan saya jadikan lampu kota ya. Jadi lampu kota, lampu sen kanan kiri ini akan saya jadikan satu, sehingga ini jadi lampu kota, jadi lebih keren. Oke, sekarang kita tinggal pasang. Ini kita hubungkan ya, tiga-tiganya ini kita hubungkan jadi satu. Oke, pegangan bro. Jadi nanti kalau sobat bingung silahkan tanya di kolom komentar. Ini saya sangat sayang ya kalau mau dirusak, jadi yang saya perpanjang kabelnya saja, nanti jadikan satu seperti ini. Nah, kemudian ini kita bentar, tinggal kita jadikan satu seperti ini ya. Oke. Nah, jadikan satu ini lampu kota semua jadinya sobat ya. Nanti tinggal diamankan saja pakai selotip biar aman. Nah, sekarang sudah nyala semua, sekarang tinggal kita tes. Nah, agak jauh bro, agak jauh sudah kelihatan. Oke, nyala dari off ya, lampu kota dulu. Oke, ini lampu kota saya bikin tiga-tiganya jadi lampu kota. Lampu dim jadi seperti ini ya, lampu kota nyala semua. Ini karena ketiga-tiganya kabel tadi saya jadikan satu ya, karena saya jadikan satu jadi lampu kota semua, keren sekali seperti ini. Kemudian lampu dim seperti ini lampu dim. Kalau saklar dim ini dipencet nyala. Nah, kalau lampu biasa, nah ini dia, ini lampu biasa ya, jadi nyala semua nanti, keren. Untuk lampu kota dim, nah seperti ini atau seperti ini bisa. Oke sobat, mudah sekali kan untuk masang lampu dimmaker. Jadi selama aki masih bagus, ini aman. Oke, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal rapikan. Ini kita selotip biar aman. Kemudian nanti kita pasang kembali dan sobat bisa melihat tampilannya seperti apa. Oke,
Mantap. Oke sobat, jadi sudah beres pemasangan dan instalasi kabel-kabelnya. Tinggal kita review sedikit ya. Saya nyalakan. Ini lampu kota. Nah, jadi saya bikin ratingnya mengikuti lampu kota, jadi biar lebih keren ya, seperti ini. Kemudian kalau sobat pengen ikut rating, rating kanan, berarti ikutkan kabel yang ini tadi, yang sudah saya kita cari bersama. Kabelnya itu ke dihubungkan ke sen kiri. Untuk yang kanan ya dihubungkan ke sen balik ya, yang kanan kanan, kiri dengan yang kiri. Jadi seperti itu. Kemudian untuk lampu dekat, seperti ini lampu dekat ya sobat. Oke, sangat mantap, terang sekali. Kemudian untuk lampu jauh ini, kalau saya dim seperti ini atau seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu tutorial bagaimana untuk memasang lampu dimmer di motor sobat, instalasi kabel-kabelnya, kemudian tips-tips apa yang harus dilakukan kalau pengen sennya ikut sen ya bisa, kalau ikut lampu kota bisa. Mungkin cukup sekian ya video tutorial kali ini. Bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video selanjutnya yang tak kalah bermanfaat. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suskendos.